Waktunya madang. Enggak masak. Di Padang. Enggak masak dari minum mamanya tuh. Minum kelapa muda. Kita tuh kue akeh kok. Habisin lah. Makan dulu di maksud. Enggak mau makan lagi. Pakai. Aduh. Masak. Ya kan aku kekeh. Ayo aja. Bercanda. Bercanda. Oh, kau tipu dah. Kalau ya, ada apa? Lu jangan nyerem-nyeremin apa? Percaya ya lihat. Lihat kemana? Ke situ. Usah ya, kalau ada. Ya, ini semua. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi pagi kok mondar mandir tuh ngapain? Sampai ke kamar belakang, ke depan. Hah? Kalian beli mana? Udah ke belakang kan? Ke kamar belakang. Terus ditengokin kagak ada orangnya. Hah? Terus kamu ke depan sana mau keluar gitu. Lima di kaca. Kamu sampai situ? Papa nggak ada. Terus papa tanyain, nyari apa mas? Mas, nyari apa? Papa di mana? Kamar. Kemana? Bekerja. Nyari-nyari yang udah mana. Kalau bapak diemin aja deh, gak ke dalam. Gelap deh. Takut kali dia masuk. Jelas? Masuk takut apa? Mak, kok punya aku kagak ada sayur-sayurnya Acan? Iya tuh. Tentu apa? Ini doang. Iya. Ini ayamnya begini. Emang kok kagak mirip kan? Aku kasih doang. Bilang ayam itu hanya ya apa? Ngomong aja sampai ke 14 ke besok ke kaminya. Bakar, ya. Jadi tangkut dong. Bukannya yang diperoleh. Apa? Suara nggak ada loh. Suara nggak ada. Suara mana ada ayam itu kan? Ada lah, dia berdua kayak sayap gitu. Malah lebih gede dari dia tuh. Itu ayam bagus, bukan ayam. Bagus itu. Bukan ayam bakar. Enggak lah, itu bagian kamu. Nanti nangis saya sampai ke bulu-bulu. Agak kalau mau nyobain nih sebelah sini. Kalau kamu obatnya mahal ya tas. Mesti ada jalan makan. Baru sembuh. Tadi jam berapa sih kamu bangun tas? Udah jam 5 itu? Tumpenya papa biasanya bangun cepet. Kalau bukan, jadi papa juga tahu semuanya. Kalau papa mana-mana yang baik. Aku tahu semuanya.
bilang aku ngerasain apa-apa. Kamar mandi kan, saya sudah tungguin di kamar belakang. Oh, kamu nggak masuk kamar belakang gitu, balik lagi ke kamar etasnya lagi. Bantal kok. Emang sampai tidur tempat atasnya? Nggak sampai balik ke tempat atasnya? Tai. Kamu habis kencing balik ke kamar etasnya lagi. Kamu belum kesentuh sama saya. Kamu udah bangunin belum? Gitu. Ya sempat saya megang kamu masih napas apa enggak begitu. Tapi enggak sampai kamu bangun, saya cuma ngecek doang istri saya masih hidup gitu. Nah, terus saya pergi lagi, saya ngecek lagi. Nah, saya dengar kamu protek ke kamar mandi. Nah, saya tungguin tuh di kamar belakang. Itu berdiri di situ. Agak masuk malah orangnya. Baik lagi kamar Tasya. Mau nakutin kan? Asik. Baik lagi kamar Tasya, baru aku tidur dari situ ya. Kamu gak tahu. Baru abis itu aku sentuh. Gak usah pegang pantat itu. Bisa muntah. Kenapa? Kayak mengkap-mengkap. Masih tasnya. Tasnya sudah mencang-cang jawab. Ini taruh sini, kasih cekin. Nah ini palsu. Kok beda sih, kayak bunder-bunder. Oh dia gak dikuahin. Ini udah bisa. Ini saya udah makan nasi. Terima kasih.
Enak, gak pedes. Kayak mame ya, mame. Nggak ada kamu di sini. Kamu kok biasa makan banyak? Bueno. No, kenapa? Kalau udah ya cuci tangan. Malah cek ya pada ya gue. Nah gini yuk keliling cu. Oh berdua tak seret. Selesai makan padang. Tuh punya tasnya habisin mah.